Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sekarang kita ada di Balikpapan dan posisi sekarang kita ada di Pasar Klandasan di belakang ya, di daerah pantai. Kita diajakin sama keluarga Haji Asma dengan si Rahman anaknya. Ya, ini kondisi Pasar Klandasan paling belakang saat ini. Kelihatan masih sepi ya. Parkiran di belakang. Ini sekarang sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Jam 2 siang. Kebetulan kita lagi cari makan siang di pinggir pantai Klandasan. Kemalam bagus kali di sini. Ini pantai Klandasan, kita bisa lihat nih di ujung sana ada bangunan, kayaknya itu bangunan BC ya, di Balikpapan Center Plaza. Dan juga kondisinya rumah makan di pinggir laut atau di pinggir pantai seperti ini. Ya, kita ke ujung dulu nih ngelihat suasana di pantai daerah Klandasan Balikpapan. Kita nggak tahu, kirain mau dibawa kemana, ternyata di sini, jadi kita sempat-sempatkan untuk ngevlog. Ini suasana perairan di Balikpapan. Di sana kelihatan gitu. Dan itu terlihat pantainya ada banyak apa pemecah ombak ya, di pasang berjejeran untuk menghindari ombak atau gelombang besar yang menghantam pinggiran pantai. Dan di sini banyak kapal, kalau juga kapal-kapal kecil, mungkin ini kapal penangkap ikan kali ya. Kami ada berempat, Rahman, terus Haji Asma dan istri saya, dan saya lagi nyantai menunggu hidangan yang lagi disiapkan. Ya, teman-teman, sekarang kita ada di Masjid Islamic Center Balikpapan ya. Ya, ini kita kebetulan ada di parkirannya. Parkiran Islamic Center Balikpapan. Ini si Comeng camper van. Coba kita lihat ke dalam ya. Tempat penitipan sepatu sandal ada di sini. Ini tempat perempuan. Kita pergi lantai pertama.
Ini pintu masuknya. Ini lantai bawah. Sini. Ya, bagus. Ini teman-teman. Yang tiangnya bercorakan corak khas Kalimantan. Begitu juga ukiran kayu. Pintunya pun corak Kalimantan, khas Kalimantan ya. Oke teman-teman, kita mau lihat wudhu, tempat wudhu laki-laki ya. Ini tempat wudhunya untuk laki-laki. Masjid Balikpapan ya, Islamic Center. Sekarang kita naik lantai 2. Kita posisi di atas lantai 2. Ada halaman tempat bermain untuk tempat menunggu. Ada TV-nya, pemberitahuan. Senang, karpetnya lembut banget. Warna karpetnya sangat lembut sekali, seger ya. Coba pelan-pelan. Kita review. Nanti setelah ini baru kita sholat sunnah. Lihat dulu masjid. Mimbarnya. Terbuat kayu. Lantai 3. Ada lantai 3-nya. Dan itu Asmaul Husna kayaknya yang di atas itu. Itu Asmaul Husna tulisan. Kita kasih besar ya. Nah, ini Asmaul Husna. Terus di luarnya, posisinya ini arah ke jalan kelandasan ya. Ini teman-teman, alhamdulillah Allah bisa santar kami sampai ke sini, ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Balikpapan, Islamic Center Balikpapan. Oke. Kita coba sholat sunnah di masjid.